Taman Pangeran Diponegoro. Perkenalkan, saya Muhammad Jati Wirawardana sebagai Pangeran Diponegoro. Perkenalkan, saya Muhammad Farid Setano sebagai Jenderal Divisi. Perkenalkan, nama saya Kang Kaki Nakalibi sebagai Mahir TV. Perkenalkan, nama saya Kang Kaki Nakalibi sebagai Letna Nobok. Perkenalkan, saya Kang Kaki sebagai Ketua. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rifki, saya sebagai penjual motor. Perkenalkan, saya Nika Ukito sebagai penjual motor. Perkenalkan, nama saya Muhammad Jirgan, penjual ketiga. Perkenalkan, saya Muhammad Garpan, penjual empat. Suatu hari di Jaya Belanda, para pemimpin dan kerajaan Belanda itu memandang secara bijak dan memimpinkan membangun jalan. Selamat siang, Jenderal ingin bertemu Anda. Siap. Selamat siang, Jenderal. Siap. Ada apa dengan panggil saya? Kita akan seluruh prajurit untuk memasak patok-patok di Sentai Mahar. Siap, Jenderal. Keesokan harinya, masyarakat Indonesia melihat patok dan siangnya yang dikatakan Belanda karena peninggalan leluhur Ponegoro berisi juga untuk membangun jalan raya. Hal ini yang membuat pemain Ponegoro marah saat diberitahu masyarakat. Tuan, ada berita penting. Ada berita penting apa? Yang penjajah Belanda telah masuk patok dan dia menanda di tanah Belanda bahwa mereka ingin membangun jalan. Ah, apa? Pangeran Ponegoro langsung memberitahu masyarakat untuk mencabut anjir-anjir Belanda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini pihak Belanda telah memasang pematok dan mematoknya di tanah milik kita. Asal tolong dasar kepala kejadian manusia Zoli. Lalu apa yang kita lakukan, Tuan? Saya bagaimana kita cepat-cepat dipakai mereka. Betul kata Anda. Semuanya cepat lepas patok dan membatas mereka. Ya, ya, ya. Kembali lagi ke pihak Belanda, para prajurit kembali lagi memasang patokan di tanah leluhur dan memperketat penjagaan, tapi masyarakat tetap bertanya. Cepat jawab. Tidak tahu.
Sekian dari penampilan kami. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.